Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa sa'altani anil ikhlas wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala wa la yartahu qalbuka bi mahamidin nasi wa la tubali bi madhammatihim wa alam anna riya'a yatawalladu min ta'dimil khalqi wa ilajuhu an tarahuma musakhkharina tahtal qudrati tahsabhum kal jamadat fi adami qudrati isalir rahati wal masyakkati litakhrusa min muraatihim wa mata tahsibhum dhawi kudratin wa iradatin la yab'uda an karya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Wa sa'altani anil ikhlas. Engkau bertanya kepadaku anil ikhlas, tentang ikhlas. Wahuwa, ikhlas itu an yakuna a'maluka, hendaknya menjadi a'maluka, amal perbuatanmu, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yartahu galbuk, tidak senang galbuk hatimu, bimahamidin nas, dengan pujian-pujian manusia. Wala yata'assa, dan tidak sedih, bimadhammatihim, dengan hinaan mereka atau celaan mereka. Kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan ayatnya sering kita dengar, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya atau untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diperintahkan atau kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan ibadah kepadanya dan kepada yang lain, enggak. Tapi Allah hanya menuntut kita beribadah kepadanya, bukan kepada yang lain atau untuk yang lain. Ayatnya jelas, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, bukan kepada orang tua, bukan kepada guru, bukan kepada pimpinan atau lain sebagainya, tapi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kita menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati pimpinan, itu semuanya semata-mata karena perintahnya Allah. Jadi kita menjalankan perintahnya Allah, menghormati orang tua, menjalankan perintahnya Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Memuliakan guru, perintahnya Allah. Menghormati para ulama,
dan yang lain sebagainya. Jadi kita diperintahkan hanya beribadah kepadanya, bukan untuk yang lain, bukan kepada yang lain. Sehingga kita selalu diingatkan tentang hal ini. Selalu diingatkan. Bahkan Allah mengingatkan kita untuk hal ini setiap hari. Makanya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk dilakukan setiap hari dari rukun Islam yaitu sholat. Di sholat Allah mengingatkan tujuan kita diciptakan dan untuk apa kita melakukannya. Semuanya kembali kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Di dalam surat Fatihah diingatkan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Beribadahnya hanya kepada Allah, juga meminta pertolongannya. Bahkan surat Fatihah itu tidak dibaca hanya di satu rokaat saja dari sholat yang dua rokaat atau tiga rokaat atau empat rokaat, tapi di setiap rokaat. Itu kan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini diperintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban atau kesunahan-kesunahan semuanya itu hanya untuk Allah, karena Allah bukan yang lain. Ini tanya tentang ikhlas. Ditanya, dijawab, apa ikhlas itu? Amal perbuatan yang kamu lakukan semuanya, yang besar, yang banyak, yang kecil, yang sedikit, kita kembalikan untuk Allah, kepada Allah. Lah, tandanya orang ikhlas, apa tandanya orang ikhlas itu? Tidak bahagia dengan pujian, tidak sedih dengan celaan. Dipuji enggak terbang, enggak besar kepala. Dihina enggak menurun, merosot atau down. Jadi sama. Dipuji, dihina standar ya, tetap. Tidak ada perbedaan. Ini namanya orang ikhlas, benar-benar melakukan karena Allah, bukan nyari pujian atau nyari dukungan dan semisalnya. Juga tidak meninggalkan, tetap dikerjakan, karena dengan dicelah, dimarahi, dia enggak mundur, tetap melakukan. Ini namanya ikhlas. Contoh nih, ada orang misalnya ingin berkhidmat kepada seorang ulama. Kalau niatnya tulus ingin khidmat kepada ulama, ketika enggak dipuji dia tetap, dipuji tetap enggak berubah. Ini berarti teman niatnya ingin khidmat. Tapi kalau dipuji senang, tambah semangat, diamui, melempem, ngeresulo, ngomel di belakang dan sebagainya, oh berarti khidmahnya ini gak ikhlas. Ini ada tujuan, ada tujuan. Di situ gak tandanya itu dah. Kalau ikhlas dia gak nyari dipuji, gak menurun, merosot atau ngersuloh ketika dicaci, dihina. Tandanya la yartah galbuk bimahamidin nas wala yata'assa bimadzammatihim. Paham ya? Itu tandanya. Yang disebutkan di situ la yaqtar biman yamdah wala yamil biqal man yadzum. Tidak tertipu
dengan orang yang memujinya dan tidak meninggalkan bosan dengan perkataan orang yang mencelanya. Podoh, enggak ada perbedaan. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pujian dan hinaan padanya sama, tidak ada perbedaan, karena yang dia inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian, bukan celaan, tapi Allah. Wa'alam anna riya'a yatawalladu min ta'dimil khalq. Dan ketahuilah bahwa riya itu muncul dari mengagungkan makhluk. Lawannya ikhlas adalah riya atau bangga diri. Lah, riya itu melakukan bukan hanya untuk Allah atau karena Allah, tapi juga untuk makhluknya Allah, karena makhluknya Allah, itu riya. Jadi dia beribadah, sholat, puasa, baca Al-Quran, tujuannya bukan hanya Allah, tapi ada tujuan yang lain selain Allah. Pujiankah? Supaya ditokohkan, atau karena diperhatikan, supaya dikatakan ini, supaya dikatakan itu, dan yang lain sebagainya. Lah, ini berarti riya. Ini sudah kita bahas, riya itu sudah kita bahas. Riya ini terbagi dua. Karena riya ini dari macamnya kemusyrikan. Lah, syirik itu terbagi dua kan? Syirik terbagi dua, bukan riya. Syirik terbagi dua. Ada syirkun jali, ada syirkun khafi. Syirkun jali ketika kita mentuhankan makhluk selain Allah. Jadi selain dia beribadah kepada Allah, dia mentuhankan yang lainnya. Pohonkah, apikah, dan lain sebagainya. Ini namanya perbuatan syirik. Itu nampak jelas. Ada syirkun khafi. Syiriknya itu enggak kelihatan, samar. Yaitu riya. Riya itu masuk di dalam syirkun khafi. Karena di dalam ibadah dia ada tujuan selain Allah. Makanya kemarin sudah dikatakan al-amal li ajlinas syirkun. Wa tarkul amal li ajlinas riya'un. Nah, ini dikatakan syirik. Riya itu termasuk syirik. Melakukan amal perbuatan karena orang, karena ingin dipuji, karena ingin ditokohkan, karena ini, karena itu adalah syirik. Meninggalkan amal karena orang, bukan melakukan. Kebanyakan kan melakukan ya. Itu namanya syirik. Melakukan kemusyrikan itu. Apa kau sembahyang? Yo, ditelok uang. Tak enak aku nak sembahyang. Apa sembah? Yo cek diwara uang api. Apa sembahyang? Ya cek dipele. Itu namanya syirik, melakukan kemusyrikan. Bagi-bagi, ditampakkan, ditunjuk-tunjukkan supaya dipele. Loh, itu berarti apa? Menunjukkan seakan dirinya dermawan. Loh, syirik itu. Tapi kalau dia meninggalkan,
karena orang baru namanya riya. Apa ora sembahyang kon? Sungkan diteluk wong ndak enak. Lho, dia tinggalkan karena dilihat orang. Meninggalkannya karena apa? Karena orang. Itu namanya riya. Paham ya? Riya. Lah riya ini munculnya di dalam hati seseorang karena mengagungkan makhluk, mentuhankan makhluk, entah itu jabatan, entah itu harta, atau semisalnya. Dia tuhankan jabatan, dia tuhankan harta, muncullah riya. Oh, ingin diagungkan atau dimuliakan orang. Jadi sifat ingin dimuliakan itu dia agungkan dalam hatinya, dalam dirinya. Berarti ini apa? Muncullah sifat ya. Jadi karena mengagungkan makhluk. Wa ilaju ikhrajihi antarahum musakhari al-kudrah. Lah bagaimana cara mengobati agar menghilangkan, mengeluarkan penyakit riya ini? Antarohum, kamu meyakini mereka musakhari al-kudrah, mereka ini dikendalikan oleh al-kudrah, yaitu Allah, dikendalikan oleh Allah. Wa tahsabum, anggaplah mereka kal jamadat, seperti benda mati. Fi adami kudrati isalir rahah, di dalam ketidakmampuan menyampaikan kesenangan atau wal masyaqah berat, litakhallas min murayatihim, untuk menghilangkan daripada riak-riaknya mereka. Wa mata tahsibum dzawi qudra wa irada lam yud angkariya, selama kalian menganggap bahwa mereka itu adalah memiliki kemampuan dan kehendak, maka riak tidak akan pernah jauh darimu. Artinya masih selalu dekat. Jadi mengobatinya, bagaimana cara mengobatinya? Mengobati riya itu, jadikan orang-orang atau makhluk yang kamu agungkan itu seperti benda mati. Gak mungkin kan? Misalnya ini, kita beribadah, wah dilihat tembok ini gak enak kalau kita gak sholat. Gak mungkin. Dilihat tembok, gak mungkin. Wih, ada kambing ini, tidak mau cek Quran, engkau odus iki ora aku elek. Tidak mungkin. Jadi anggap manusia, sesuatu yang kamu agungkan itu, atau harta yang kamu agungkan itu, anggap itu adalah benda mati yang tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Dan mereka itu dikendalikan dan diatur. Jadi seakan-akan percuma. Orang kalau mau mencalonkan dirinya sebagai wali kota, bupati, dan semisalnya, itu gak mungkin mendatangi murid. Murid didatangi, diomongi, pilih aku, gak mungkin. Siapa yang didatangi? Gurunya didatangi, gurunya diajak ngobrol, gurunya dikasih hadiah, dan lain sebagainya. Lah, berarti apa? Pokoknya itu guru. Murid apa jadi? Guru. Makanya sing entuk duit guru ini bukan murid. Yang dapat pemberian gurunya bukan muridnya. Sing sugih, sing seneng ya gurune. Murite mek ngelaksanakan ini, paham ini ya? Paham enggak? Nah,
Sama, kita ini harus mengobati dan menghilangkan penyakit riya dari diri kita. Anggap kita seperti murid tadi dulu. Murid itu gak punya kemampuan, murid itu gak punya pengaruh, sehingga kita ngatur mereka ini percuma, kita nyuruh mereka percuma, karena pokoknya itu bukan di mereka, di guru. Paham ya? Pokoknya di guru. Sama, makhluk ini pokoknya itu ada di Allah, bukan makhluk ini gak bisa apa-apa. Kamu sholat karena dia, kamu melakukan karena dia, percuma. Kenapa? Dia gak bisa apa-apa, mau dia diatur kok. Gak bisa dia mengangkat kamu, gak bisa membuat kamu tinggi, membuat kamu terbang, gak bisa. Kenapa? Karena dia itu diatur, karena dia itu dikendalikan, karena dia dikondisikan. Maka kamu melakukan ibadah ketaatan karena dia, untuk dia, percuma. Nah, kalau kita masih mengagungkan orang-orang yang diatur ini, memuliakan orang-orang yang diatur ini atau makhluk-makhluk yang diatur ini, riya gak akan hilang dari kita. Gak akan hilang. Lan yabqut, tidak akan hilang, tidak akan pergi jauh darimu. Kenapa kamu masih memuliakan pejabat itu kalau fokus ke santri, goblok. Gak punya pengalaman itu namanya. Fokus ke santri, datang ke santri, ngomong-ngomongin santri, goblok. Gak punya pengalaman itu. Kenapa? Santri gak pengaruh apa-apa. Yang pengaruh itu adalah gurunya. Coba lihat ormas, pendidikan, baik itu sekolahan atau pesantren, universitas, yang bisa mempengaruhi anggotanya itu adalah ketuanya. Mempengaruhi, datangi, omongi, kasih, nih sore gampang wis apa jare dhek sing ngatur. Kan gitu. Sama kalau kita ini terlalu fokus kepada yang bawah, goblok kita ini. Enggak hilang-hilang sifat riya dari kita. Makanya kita ini harus atasannya yang mengatur ini semuanya, siapa? Allah, ikhlas. Kenapa? Kalau kita nganu Allah, gampang wis ni sore pasti kene, pasti entu. Mau apa? Dimuliakan oleh manusia. Dekatkan dirimu kepada Allah, dapat kamu. Tapi kalau kamu ngincer makhluknya Allah, ingin dimuliakan, paling beberapa orang yang memuliakan kamu, lainnya menghina kamu. Paling yang mendukung kamu hanya beberapa orang, yang lainnya memusuhi kamu. Tapi kalau kamu ikhlas, loh, kamu dapat atas ini, yang atas yang kamu dapatkan. Maka yang bawah, apa katanya Allah yang memiliki. Lo akhirnya apa? Ikhlas, apa riya ini hilang dari kita. Yang ada apa? Riya hilang, yang ada ikhlas. Banyak orang, enggak banyak orang, podo. Ada orang, enggak ada orang, sama. Kenapa? Dia tahu wong-wong iki ndak iso ngei opo-opo. Yang bisa ngasih adalah Allah, gitu. Dilihat enggak dilihat tetap sama. Dicaci enggak dicaci tetap sama. Dimuliakan enggak dimuliakan tetap sama. Disanjung-sanjung enggak disanjung-sanjung tetap sama. Karena apa? Dia ngelihat Allah, bukan ngelihat makhluk. Nah, kita juga gitu. Kita kalau belajar
Jangan ngelihat ustadz. Karena ustadz ah jelas percuma. Tapi kalau kamu melihat Allah, ada ustadz, tidak ada ustadz, belajar. Kamu belajar itu bukan untuk ustadz, tapi untuk kamu. Lah kamu belajar, kamu yang pintar, kamu enggak belajar ya kamu yang bodoh. Kan gitu. Sama dengan kita sholat. Dilihat orang kamu sholat, enggak dilihat orang kamu enggak sholat. Loh, yang celaka itu kamu, bukan yang ngelihat. Kamu sholat, kamu yang beruntung. Kamu ninggalkan sholat, kamu yang celaka. Bukan orang yang lihat kamu celaka karena kamu enggak sholat misalnya. Bukan, kamu yang celaka. Berarti apa? Jangan perhatikan pandangannya orang sudah. Ditelok enggak ditelok ibadah. Dilihat enggak dilihat kerjakan kebaikan ketaatan. Dipuji enggak dipuji kerjakan kebaikan. Jangan dikurangi. Karena enggak dilihat dikurangi. Karena dilihat ditambah, jangan, tetap sama aja. Enggak ada perbedaan. Kamu tambah, kamu kurangi ketika dilihat atau enggak ada perbedaan, sama. Jadi percuma kamu menambah karena dilihat atau mengurangi karena enggak dilihat, percuma. Sudah. Nilainya itu pada Allah. Sehingga kamu ibadah ini dilihat Allah, bukan dilihat orang. Dilihat orang percuma, mereka enggak bisa ngasih nilai. Mereka hanya bisa ngasih nilai kehidupan sosial yang waktunya itu sesaat. Kapan dia senang dia memuji kita dengan perbuatan kita. Tapi kadang sewaktu dia benci, kebaikan kita pun dia akan dihapus, dicaci. Ketika dia senang, masya Allah ibu, pagi ngaji, sore ngaji, malam kadang ngaji, masya Allah ibu, waktu senang muji. Tapi ketika enggak seneng, iya lek awak-awakan iki enggak ngaji diseneni tok. Kalau kita enggak hadir itu wah digojloki ngene ngono ketika enggak seneng. Situ. Pujiannya sesaat ketika dia seneng, ketika enggak seneng sekalipun kita melakukan kebaikan tetap akan dicaci. Jadi percuma. Enaknya apa? Ya Allah sudah. Nah, makanya harus ikhlas kita. Allah sudah mengingatkan kita ikhlas, ikhlas, ikhlas. Nah, riya hindari, buang. Enggak ada manfaatnya. Justru yang ada rugi. Allahu Akbar, salat. Bayangan kita, wow, Allah menghapus dosa-dosa kita ini. Karena sholat itu seperti kita membawa dosa di atas kepala kita atau di pundak. Setiap kita rukuk atau sujud berjatuhan dosa-dosanya, kesalahannya. Wow, dosa kita dihapus. Apalagi sholat lima waktu ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti mandi. Setiap sholat seperti mandi. Berarti lima waktu lima kali mandi. Bersih, gak ada kotoran ini. Oh, bayangannya dosanya dihapus. Tapi kalau gak ikhlas, percuma, gak jadi dihapus dosanya, tetap dosanya. Loh, katanya setiap rukuk, setiap sujud, katanya seperti mandi, per waktunya satu kali. Lah iya, itu kalau ikhlas, kalau benar. Lah kamu enggak ikhlas. Ya rugi, enggak dapat apa-apa akhirnya. Nah, makanya enggak manfaat kan akhirnya. Nah, kita harus menjadi orang yang ikhlas, belajar menjadi ikhlas. Siapa cara menghilangkan riya itu tadi? Orang ini anggap benda mati yang tidak bisa memberikan apapun kepada kamu. Mereka hanya diatur dan dikendalikan. Lah kita harus kembali kepada yang mengatur dan yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda mati. Nah, manusia ini anggap benda mati sudah. Supaya kita melakukan itu semuanya kepada yang mengendalikan benda mati itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baru sifat riya itu akan hilang dari kita. Kalau kita menganggap mereka ini hidup, bisa mengendalikan sesuatu, maka riya akan ada dalam diri kita dan mungkin bisa bertambah dan berkembang. Naudzubillah min dzalik. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita dengan
ditanamkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang dapat menyuburkan hati kita dengan keimanan, ketaatan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummiyil rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.